Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi surah li sadri wa sirli amri wa halul uqdatan min lisan yabqau qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Terima kasih kita ucapkan yang sangat luar biasa, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kesehatan, nikmat yang paling mahal, nikmat bernafas, nikmat melihat alam semesta, nikmat bersosialisasi sehatnya badan ini, melihat makhluk Allah, nikmat menggerakkan anggota badan kita, semoga semakin membuat kita beriman, bertauhid, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang video 5 tempat tinggal jin yang ada pada tubuh kita. Ya. Ini adalah celah-celah di mana jin bisa masuk ke dalam diri kita sehingga membuat orang bisa kesurupan ataukah bisa mengakses informasi dia dari jin-jin fasik yang khususnya mengganggu diri kita ya sebagai manusia. Jadi sebelum saya melanjutkan video ini, jangan lupa Anda bantu dukung channel ini untuk mengembangkan dengan membantu mengklik lambang merah yang tulisannya subscribe dan lonceng notifikasi untuk berlangganan, supaya bermanfaat buat teman-teman Nusantara, menambah ilmu tentang vibrasi, kekuatan energi diri dengan alam semesta, tentang benda berkuah dan tentang ilmu kebatinan dan hal-hal yang jarang dibahas oleh teman-teman atau orang-orang yang ada di Nusantara. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas 5 tempat jin bersembunyi di tubuh manusia. Ini tidak ngarang-ngarang tapi berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Anda bisa cek sendiri nantinya dan saya akan jabarkan sedikit. Yang pertama, menurut hadis riwayat Muslim ya, bahwa jin itu bersemayam pada aliran darah kita. Dia mampu berjalan di aliran darah kita. Karena dia terbuat dari api dan lembut, dan bisa dibilang saya sebut makhluk software ya, itu dia bisa bersemayam di badan kita, di darah-darah kita. Makanya kalau orang juga merukyah secara syariah, dia titik tumpu di aliran darah itu biasa ditekan ya. Karena proses jin ini berjalan di darah itu merupakan tempat tinggal yang ternyaman ya, yang susah diraih atau dibersihkan oleh manusia, kecuali dengan terapi kesehatan yang Anda bisa lakukan setiap sekali, mungkin sekali atau dua kali setahun untuk terapi bekam darah ya, untuk mengeluarkan darah kotor ataupun jin-jin yang bersemayam di aliran darah. Kebanyakan orang yang susah sembuh, mereka dari kalangan jin fasik ini bersembunyi di aliran darah Anda ya. Adapun untuk cara bagusnya ya, banyak saya dapat informasi dan belajar, Anda bisa membaca ayat-ayat ruqyah. Kalau Anda tidak bisa yang susah-susah, yang sulit-sulit, bisa Anda perbanyak surah yang Anda hafal seperti Al-Baqarah awalnya ya, dari awalnya, ataukah Al-Falaq, ataukah Ayatul Kursi, sambil menekan di anggota badan-badan Anda yang biasa ada getaran-getaran atau sedikit sakit, dengan menekan anggota badan Anda sambil membaca ayat ruqyah itu. Itu yang pertama, di darah. Jadi ini tempat yang paling difavoritkan oleh si jin fasik. Dan secara ilmu ya, menurut saya kita lebih mulia derajatnya dengan jin-jin ini, khususnya jin fasik. Meskipun jin beriman juga, kita manusia memiliki lebih ilmu yang di
ciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dari kalangan jin ini pun banyak belajar dari manusia, ikut pengajian. Sehingga menurut saya, Anda tidak perlu untuk seperti pengisian khodam ataukah mengisi badan Anda dengan jin lagi, meminta tolong kepada jin, ataukah melakukan perjanjian dengan jin, ataukah dengan mencari jin itu di padepokan-padepokan untuk mengisi ke badan Anda. Menurut saya tidak perlu. Kenapa? Karena Anda bisa lebih canggih kalau Anda belajar lebih dalam tentang hal-hal zat kedekatan diri dengan zat Tuhan, ya. Jadi tidak perlu Anda untuk mengisi badan Anda. Saya membuka video cara mengetahui orang yang memiliki khodam macan itu. Itu menurut pandangan saya pribadi, dengan ilmu-ilmu yang saya pelajari, dan dengan apa ilmu-ilmu yang saya dapatkan juga. Dan memang setelah saya risetkan atau teliti, yang seperti itu ya hasilnya. Saya tidak pernah menawarkan Anda ini saya melakukan pengisian khodam, tidak ya. Apalagi ada teman nanya saya mau isi khodam macan putih. Saya tidak melayani pengisian khodam ya. Menurut saya kita bisa jauh lebih mulia dengan ilmu yang kita pelajari lebih dalam tentang hakikat zat diri dengan Allah. Kita mampu lebih bagus daripada mereka ya. Yang kedua, tempat tinggal jin ini berada di lubang mulut ya. Itu menurut hadis riwayat Muslim, Anda bisa searching. Jadi bagusnya, kenapa juga secara kesehatan sebelum tidur kita gosok gigi untuk membersihkan celah-celah ataukah bekas makanan yang membuat mulut kita menjadi bau atau nafas yang kurang segar ataukah bau ya. Itu hal-hal yang jorok itu pun disenangi oleh jin fasik. Itu menurut hadis riwayat Muslim. Jadi bagusnya untuk menjaga juga ya kotoran-kotoran yang di mulut kita tidak berkembang menjadi zat-zat yang bau dan asam. Anda bisa sebaiknya untuk menghindari juga jin tinggal di mulut ini, kita bersihkan dengan gosok gigi ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, tempat tinggal jin di tubuh kita itu adalah di kuku. Di kuku ya. Jadi kita bagusnya itu setiap 1 bulan atau 40 hari itu potong kuku. Dan kalaupun ada kuku-kuku, diusahakan dibersihkan sebagus mungkin ya. Untuk menghindarkan jin-jin fasik ini tinggal di kuku Anda. Ini menurut hadis riwayat Ahmad ya. Anda bisa searching, mereka demen tinggal di kuku. Saya pribadi juga ada kuku panjang seperti ini ya. Ini memang ada fungsinya untuk saya pribadi. Yang pertama itu kadang-kadang saya untuk mengikat sesuatu ataukah untuk membersihkan sesuatu dengan kuku ini sangat berguna. Jadi fungsinya banyak, makanya saya biarkan. Yang lain-lain sudah pendek-pendek ya. Dan kalaupun agak panjang sedikit dibersihkan ya, dirawat. Karena jin demen tinggal di kuku. Yang ketiga ya. Yang keempat, jin ini demen tinggal di lubang hidung. Ini menurut hadis riwayat Muslim. Jadi ini bukan menurut saya ya, tapi ini menurut hadis riwayat Muslim. Dan saya menjelaskan sedikit penjelasannya. Jadi kita disuruh apabila kita baru bangun tidur, bagusnya membersihkan ingus ataukah bahasa zaman sekarang upil ya, supaya membersihkan tempat-tempat di hidung kita ini supaya menjadi lebih bersih, dan jin yang tinggal pun di sana bisa pergi ya. Karena lubang hidung ini juga tempat yang dijelaskan oleh Rasulullah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis riwayat Muslim, di hidung, lubang hidung ya. Dan yang terakhir, yang kelima, bahwa dalam hadis riwayat Muslim juga bahwa jin ini juga suka tinggal di telinga ya. Bahkan di riwayat hadis riwayat Muslim ini telinga itu dikencingi oleh jin, bisa dikencingi oleh jin.
Ini secara gaib atau lembut dari alam mereka. Ya, telinga sebaiknya kita bersihkan berkala, baik Anda. Kalau Anda tidak punya budget untuk ke dokter untuk bersihkan telinga, bisa menggunakan cotton bud, ya. Ataukah dengan cara-cara ada sejenis lilin yang apabila dibakar kita tidur rebahan, nanti dia menyedot bekas kotoran-kotoran telinga kita, ataupun kita sebisa mungkin membersihkan dengan air, ya, untuk menghindari jin bersemayan di telinga kita ini. Makanya biasanya kalau orang di rukiah syariah itu biasanya berwudu dulu, kuku dipotong, berwudu dengan baik, mandi besar juga ada juga ya, untuk membersihkan empat anggota yang bisa terlihat di luar ini, seperti lubang hidung, telinga, kuku, dan mulut, ya, dan tempat biasa demen bersemayamnya itu di darah. Barulah di darah itu diproses dengan si ahli ruqyah syariah itu. Jadi itu lima tempat jin suka tinggal di badan kita. Ini bagus menambah informasi Anda, buat Anda yang awam, apakah tidak pernah mendengar tentang hal-hal ini, bisa menjadi ilmu tambahan. Jadi Anda bisa tahu dan menjadi manfaat buat teman-teman Nusantara, baik yang sudah berkeluarga bisa mengasih tahu kepada anak dan istrinya, ataukah suami ke istrinya, untuk rutin membersihkan tempat-tempat yang saya jelaskan tadi, ataukah melakukan terapi bekam, bisa 1 atau 2 kali setahun untuk membersihkan darah-darah kotor, ataukah kalau ada jin bersemayam pun bisa pergi dengan terapi kesehatan bekam itu. Semoga video ini berkah bermanfaat, simple, jelas, dan mudah dimengerti. Jangan bermain khodam, ya, jangan bermain jin. Anda itu jauh lebih hebat. Ilmu Anda kalau Anda lebih dalami bisa jauh lebih sempurna dan keren daripada Anda bermain jin. Jangan bangga dengan join dengan khodam. Karena saya pribadi pun tidak pernah bermain khodam. Pernah saya bermain khodam, cuman sudah lelah. Banyak efek negatifnya daripada bagusnya, ya. Dan ini di awal-awal akan menguntungkan, tapi nanti akan mengganggu. Baik anak Anda suka bangun jam 3 menunjuk-nunjuk sesuatu jam 3 pagi. Baik Anda terganggu dengan suara-suara, atau Anda terganggu dengan bisikan-bisikan, bahkan mimpi yang aneh-aneh, itu sebagian efek yang merugikan buat Anda dan keluarga Anda. Dan hawa badan di badan Anda itu menjadi lebih panas dan sedikit lebih emosian kalau Anda memelihara hal-hal seperti ini. Meskipun saya mengkoleksi banyak seperti keris atau kujang dan sebagainya, tapi itu hanyalah pajangan doang, ya. Tidak ada tirakat khusus untuk mengundang jin-jin atau apa di barang saya. Seperti itu pesan saya. Lebih baik Anda menggunakan benda yang murni menggunakan energi alam semesta tanpa jin dan khodam, meskipun kekuatan tidak lebih jauh super, tapi aman buat ke depan Anda, buat masa depan dan di hari kemudian. Semoga Allah memberikan kita kesehatan dan kenikmatan, dan melapangkan segala urusan buat teman-teman Nusantara. Salam buat teman yang di luar-luar sana, semoga kalian disehatkan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga video ini berkah bermanfaat. Jangan lupa bantu dukung channel ini dengan mengklik subscribe. Itu gratis, ya. Untuk membantu mengembangkan dan mengklik lonceng notifikasi supaya Anda update perlangganan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.